Selamat pagi para survivor. Hari ini kita berada di desa Suranenggala, Cirebon. Wah, meriah sekali ya sambutan warga di sini. Halo. Halo. Ya, ini kita kedatangan. Halo. Pak Warkina. Hari ini saya akan mengikuti Pak Warkina, seorang guru honorer yang mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang di sekitarnya. Ini lagi pada belajar baca semua, Pak. Belajar membaca. Ini membaca, ada saya berikan gambar. Kemudian gambar ini guru nyebutkan ada benda apa saja. Oh, iya. Ibu-ibu, ya, kita mulai belajar ya. Silakan, Pak, silakan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Di dalam gambar ini kan ada. Ya, dalam ada pertama apa dulu? Ya, tadi sudah ditulis kan, satu hurufnya Y, O, N, O, N, Y, Gu, Mu. Nah, kemudian di sini ada gambar ya, apa lagi? Nah, kita di sini pohon ya, ya. Pohon, ya kita tulis dulu. Yang pertama huruf Y, ya. Jadi itu angka satu dulu, angka satu. Kemudian kita diberi perut. Ya, perutnya di atas. Nah, ya, B, kemudian, oh mungkin seperti bola, ya benda-benda lainnya. Kemudian huruf A, kemudian O, dan N. Ya, ini adalah pohon, ya dibaca sama-sama. Pohon. Nah. Oke, ibu-ibu, ini apa gambarnya? Ter? Jadi tulisannya? K, E. Bacanya? Salah. Yang benar apa? K, E, N, B, A, U. Bacanya bukan kerbau. Apa dong? Papang. Ya! Papang. Kok ibu-ibu malah ketawa? Jadi, kalau saya boleh tahu, Pak. Kalau saya boleh tahu, jadi semua yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, ada ya beberapa yang tidak bisa membaca. Iya, karena pendidikannya di terpadan pendidikan, ada yang tidak lanjut kelas SD-nya itu, ada yang kelas 4, 3, oh. Ada yang bisa tapi kurang lancar. Oke, okay, jadi bapak di sini juga saya pelajari. Oh, jadi bapak di sini justru malah memberikan fasilitas. Fasilitas. Bayar nggak mereka? Ya enggak. Kenapa? Iya, iya. Ya cuman sumbangsi dari pemerintah setempat gitu, honornya. Tapi saya tetap melaksanakan hal itu sampai setiap hari ya. Padahal waktunya sudah habis, tapi ibu terus. Saya bingungnya itu kewalahan. Sepatutnya semangat ibu-ibu di sini. Iya, benar. Ya, ini dimulai dari 3 tahun. Dari mulai... Sudah berapa lama ibu-ibu belajar di sini? Ada yang 1 tahun, 6 bulan. Ada yang 1 tahun. Ya, saya sudah bisa baca ya sekarang ya. Selain berprofesi sebagai seorang guru honorer di sebuah sekolah menengah pertama, Pak Warkina juga mengajar membaca dan menulis ibu-ibu di sekitar rumahnya. Dan tidak memungut biaya loh para survivor, alias gratis. Mas, Mas Ruben, ya. Di sini selain belajar juga mungkin kan kalau belajar terus kan gimana ya punya bosan kan atau ya harus refresh lah. Ya sekali-kali kita tidak membawa pulpen atau membawa buku. Maksudnya? Jadi kita pakai game atau permainan yang kecil-kecilan. Oh, jadi Bapak suka ngasih games juga, Pak? Iya. Nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa belajar sambil bermain bersama Pak Guru Warkina ini, ya. Hanya di Survivor. Let's get lost! Let's go!
Siap ya. Di depan ini udah ada bedaknya, ada blush on-nya. Nah ini merah-merahnya, lipstiknya. Oke, ya Bu. Itu ada bedaknya, ada lipstik. Ya. Ini ada kuas. Ya, yuk. Siap ya. 3. Majuan, mukanya majuan buat Ibu. 3. 2. 1. Lihat ya para survivor, ibunya aja sampai bingung cari mulutnya pam-pam di mana. Lipstiknya malah dipakein di dagu lagi. Aduh, saking semangatnya dandanin pam-pam, kuas belas pannya sampai masuk ke mulut. Ada-ada aja deh ibu ini. Saya mau kasih hadiah buat, coba kita nilai yang juara pertama sama kedua ya. Saya kasih hadiahnya untuk juara yang pertama. Yeay! Terima kasih. Silakan kembali Ibu. Dan kita kasih juara yang kedua. Apa? Ibu duduk. Mau detik tasnya. Ke atas. Untuk Ibu Emmy. Terima kasih. Ya, tidak perlu cemburu karena hadiahnya sama. Ya, hanya beda warna. Oke. Ya, dan para survivor ternyata di sini tuh seru banget. Sambil belajar, sambil bermain. Tuh, kalau saya boleh tahu Bapak sudah menikah atau belum? Sudah. Oh, sudah. Ada istrinya di sini, Pak? Kebetulan lagi ngajar di PAUD. Mas Upen mau lihat istri saya. Oh, di Cirebon juga sini? Iya, ada. Ya, di PAUD lagi ngajar. Dan kita ke sana gimana? Ke sana dulu ke tempat istrinya. Dekat ya, Pak? Dekat. Ke sana ya? Oke. Okay. Ibu-ibu. Ya. Makasih ya. Makasih, ya. Saya doakan mudah-mudahan ibu di sini semua sehat. Amin. Anak-anak yang ada di Cirebon akan sukses semuanya. Yeah. Hanya di Survivor. Let's get lost. Let's